Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Titi Endri Astuti, guru SMK Negeri 1 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi cara mengekspor file SAC menjadi APK dan HTML5. Caranya, klik output, kemudian tuliskan apps name-nya. Misalnya adalah MPTAT, Media Pembelajaran Interaktif Teknik Animasi Twinning, kemudian bundle identifier-nya. Di sini COM itu wajib ya. Jadi COM misalnya Smekon, kemudian yang di belakang ini adalah MPTAT. Versi 1 kita pilih Keep Proportion. Nah, pilih ikonnya. Nah, ikonnya misalnya ini. Nah, di sini maksimal ukurannya adalah 512x512. Kemudian submit. Berikan namanya di tempat penyimpanan. Seperti yang tadi kita sudah memberikan namanya adalah MPTAT. Kemudian save. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini ada 24 page. Nah, jika sudah menghilang, berarti sudah selesai. Kita lihat tadi disimpan di desktop. Nah, ini adalah file hasil ekspor dari SAC. Nah, file inilah yang akan kita simpan ke dalam HP, kemudian diinstal di HP. Jadi memang fokus utama dari SAC adalah di file APK. Yang tutorial berikutnya adalah bagaimana caranya mengoutputkan file SAC ke dalam HTML5. Klik di sini HTML5, kemudian HTML folder, klik submit. Buatlah sebuah folder, klik new folder, misalnya diberi nama 12 MPTAT 12 mm. Kemudian klik sini ya, select folder. Kita tunggu sampai selesai SAC mengoutput sebanyak 24 halaman. Ini tergantung dari aset Bapak Ibu semuanya. Jika memang menggunakan banyak video, maka tentunya akan lebih lama. Nah, di sini tadi cukup sebentar karena memang hanya sekitar 30 mega. Kita lihat hasilnya. Tadi disimpan di desktop, kemudian SAC. Nah, ini adalah folder yang baru kita buat. Di sini file HTML adalah yang index. Kita klik saja. Nah, ini minta diupdate. Nah, close saja. Nah, ini muncul loading terus-menerus. Artinya, selamanya akan loading. Karena memang ini adalah kalau kita menghendaki mengupload ke dalam
directory SAC. Sementara untuk bisa mengupload ke sana, kita harus mempunyai akun. Sehingga kita bisa akali dengan cara kita upload ke dalam drive to web. Ya, ke drive yang tadi sekiranya sudah diupload, nanti filenya adalah sudah pindah semuanya ke sini. Nah, bagaimana caranya supaya file ini bisa dijalankan di browser? Kita klik drv.tw, enter. Kemudian host Google. Kita menggunakan akun yang ini. Nah, jika ada peringatan seperti ini, klik saja OK. Nah, file inilah yang merupakan HTML5. Kita copy, dijalankan di sini. Nah, ini sudah bisa jalan di browser. Jadi tampilannya persis seperti di HP. Kita coba klik kompetensi inti 3, pengetahuan. Demikianlah cara mengekspor file SAC menjadi APK dan HTML. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.